Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, terdapat begitu banyak ibadah sunnah yang bisa dikerjakan oleh umat muslim dengan keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah sholat fajar. Sholat ini dikenal dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Di antara keutamaan sholat fajar adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dua rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia seisinya. Hadis riwayat muslim. Untuk bacaan doa setelah melaksanakan sholat fajar, bisa Anda simak seperti yang akan kami sampaikan saat ini. Namun sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah bacaan doa setelah menunaikan ibadah sholat fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila wa Israila wa Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nari. Allahumma Rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila wa Israila wa Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nari. Artinya, ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan Tuhannya junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah kami dari neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bacaan doa yang dibaca setelah sholat fajar. Doa ini dibaca sembari menunggu waktu sholat subuh tiba. Sahabat yang dirahmati Allah, jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.